Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Trio Tawur. Kali ini saya berada di sekitar bawah jembatan gantung Geladak Perak, Lumajang. Jadi suasana sore hari seperti ini ya. Kamis tanggal 7 Juli 2022 jam 16 lebih 4 menit. Jadi seperti ini ya. Di sana ada proses pembuatan gronjong yang ada di bawah jembatan gantung Geladak Perak ini. Dibangun kayak gronjong ya dulur, untuk membendung longsoran yang dari atas sana dulur. Nah itu ya, karena yang di atas itu sering banget longsor berkali-kali. Sebelum jembatan Geladak Perak putus, jadi di atas sana juga sering longsor ini dulur. Bukan kali ini saja ya, kemarin-kemarin ini saja. Itu ya, di terpantau berapa alat berat ya di sini yang bekerja. 1, 2, 3. Dan di sana ada alat pengeboran ya dulur. Nah, di sana itu di bor ya. Ini jalur menuju ke jembatan utama Geladak Perak. Itu ya, bunyinya sangat keras sekali dulur. Dan di sana juga terpantau diambili kayaknya puingnya dulur, puing-puingnya jembatan Geladak Perak yang putus ya. Tuh ada pekerja, dua pekerja ya, diapakan ya, dibobol ya, dibongkar ya, dibongkar seperti itu ya prosesnya dulu. Diambili mungkin ya besi, besi-besinya itu dulu. Kemungkinan nanti ke depan itu akan habis total, itu dibersihkan pokoknya puing-puingnya, sisa jembatan Geladak Perak yang putus. Itu juga terpantau banyak pelintas yang melewati jembatan gantung Geladak Perak itu ya dulur. Dan untuk yang di sana, yang hampir apa ya, yang jembatan yang putus, yang sempat ada di ujung batu yang besar itu juga sekarang ini sudah habis, sudah di apa ya, diruntuhkan dulur, dibongkar juga ya, sudah selesai, tinggal yang sebelah utara yang tadi itu, tinggal yang sebelah utara ini aja dibersihkan atau dibongkar dulur. Di sana juga terpantau ada satu alat berat ya. Dan untuk pondasinya itu sekarang sudah selesai semua dulur. Untuk yang di sana sebelah selatan, sana sebelah selatan dulur. Dan ini sebelah utara sudah selesai semua kayaknya. Ini apa? Pondasinya. Dan untuk saat ini
nggak tahu jalurnya itu menuju ke jembatan pembangunan itu, jembatan utama Geladak Perak itu dilubangi kayaknya itu. Itu ya. Dilubangi pinggir apa ya, di bibir-bibir tebingnya itu dikasih fondasi gitu loh, Dul. Oke, jadi seperti itu ya. Tuh prosesnya dikasih tanggul, Dul. Ada yang ngopi di sini juga tuh lur, wah itu ya. Enak banget ya kayaknya. Dan alhamdulillah akhir-akhir ini apa itu tebing ya, tebing yang di sana itu ya tuh lur. Pada musim hujan kemarin tidak ada longsor susulan yang begitu besar ya di sana. Tapi sisa puing-puingnya itu kayaknya bertambah terus dulu di sana itu, di bawah sana itu ya, di bawah tebing sana itu. Nggak tahu itu apa, ada susulan atau tidak ya. Semoga ini ya kedepannya tidak ada susulan dan tidak menimbulkan korban jiwa yang melewati jalur ini atau melewati jembatan gantung Geladak Perak. Oke, jadi seperti ini ya suasana sore hari ini. Banyak banget ini yang melintas ini, Dulur. Banyak banget. Oke, jadi seperti ini. Oke, kita lihat sebentar ya. Kita pantau dari sini aja, Dulur. Ya. Ini motor saya ini, Dulur. Vario. Oke, jadi seperti itu ya. Apa itu? Gronjong penahan longsoran itu, Dulur. Seperti itu. Dan kemarin ada di video saya sebelumnya itu yang longsor lumayan besar ya, barengan sama di jalur ini yang timbul longsor beberapa titik pokoknya. Ini yang paling besar ini, Dulur. Ini seperti ini longsornya. Kita pantau dari sini aja ya. Jadi seperti itu, Dulur. Dan untuk ini kayaknya mau dibangun jembatan yang besar ini mungkin, Dulur. Ini ya. Ini nanti ke depan mungkin akan dibangun apa ya, pondasi gitu. Untuk saat ini dibangun gorong-gorong ini aja, Dulur. Dibangun gorong-gorong untuk apa ya, untuk membuang aliran yang besar dari sana ketika hujan deras itu, Dulur. Longsorannya biar ke situ ya sementara. Nanti ke depan mungkin di ini, mungkin di apa itu, dibuat jembatan yang bagus ini, pondasi, jembatan pondasi yang besar ya. Sementara ini dilewatkan di jalur sementara ini, Dulur, ini.
Oke, jadi seperti itu aja ya dulur informasinya, semoga bermanfaat. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.